Man of the match, Persija Jakarta versus Madura United, Syahrian Abimanyu penguasa lapangan tengah. Persija Jakarta dipaksa puas dengan tambahan 1 poin saat bertandang ke markas Madura United pada lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2023. Walau bermain jauh dari rumah, Persija sejatinya menikmati awal pertandingan dengan menguasai penuh permainan. Macan Kemayoran juga mendapatkan banyak kesempatan untuk membuka angka. Sayangnya, penyelesaian akhir yang buruk membuat setiap serangan Persija terbuang percuma, Michael Kremencik dan kawan-kawan membuang peluang untuk unggul di pertandingan ini. Tuan rumah lantas mengambil inisiatif serangan di babak kedua, pertandingan berjalan seru karena kedua tim sama-sama saling berbalas serangan, tetapi hingga akhir, tak ada pemenang di pertandingan ini. Tetapi berbicara pemain terbaik di pertandingan ini, Syahrian Abimanyu seharusnya paling layak dikedepankan. Walaupun tak ada gol di laga ini, permainannya berhasil menginspirasi Persija sepanjang 90 menit. Bersama Hanif Syahbandi, ia membentuk kemitraan sempurna di lapangan tengah, tak hanya mampu menghentikan serangan Madura United dengan elegan, ia juga menjadi katalisator serangan Persija. Umpan jauhnya begitu presisi untuk menjangkau pemain yang menjaga kelebaran, hanya sayangnya, beberapa umpan kuncinya gagal dimanfaatkan menjadi gol oleh rekan-rekannya.